Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Hai 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 cucok, apa kabar? Apa kabar Indonesia? Semoga kalian semuanya lagi dalam keadaan sehat walafiat meskipun semuanya kita lagi menghadapi yang namanya pandemi. Yes, yang namanya pandemi itu di mana-mana mengakibatkan kita semua susah. Tapi semoga kalian lagi dalam keadaan sehat. Dan gue juga mau syarat buat teman-temanku yang sudah DM di Instagram, curhatlah atau tanya kabar lah atau mendoakan yang baik-baiklah. Terima kasih sekali lagi, selama ini kalian sudah sangat perhatian banget sama si Jisan Milatin. Cuma si Jisan Milatinnya itu tidak perhatian sama dirinya sendiri. Anyway, thank you so much. Dan kalau dihitung-hitung sudah lama banget saya tidak bikin updatean. Aduh, apa itu grinder masuk? Oke, baiklah. Sudah lama banget saya tidak bikin updatean video, padahal katanya kunci sukses seorang YouTuber adalah harus konsisten, bukan sebuah konten yang bagus atau bukan karena YouTubernya itu ganteng banget, tidak, tapi harus konsisten. Jadi paling tidak kayak ada rutin untuk upload, tapi itu yang tidak saya lakukan. Gitu. But anyway, sekarang saya bikin konten lagi. Guys, buat kalian yang baru pada pertama kali di channelnya si Jisan Milatin, salam kenal. Tapi buat kamu yang sudah sering nungguin videonya si Jisan Milatin terupdate, saya pengen ngucapin terima kasih banget buat kamu, terima kasih banget. But anyway, yes, hari ini kontennya apa? Hari ini adalah kontennya, yes, ini adalah konten baru namanya Dr. Gay. Oh my god, kurang. Yes, intinya adalah di konten tanya Dr. Gay ini adalah saya mencoba untuk kayak menanggapi dan juga menjawab baik itu persepsi ataupun statement ataupun pertanyaan kalian yang mungkin kalian punya rasa kayak takut untuk menanyakan sama teman kalian yang mungkin LGBT, atau mungkin kalian curiga sama anak kalian kok gelagatnya aneh, atau mungkin kalian curiga sama suami kalian, atau mungkin kalian curiga sama bapak kalian, mungkin kok bapak sih, ya mungkin aja ya, karena kan kita tidak tahu. Jadi kalian bisa langsung tanya aja, tanyakan ke saya. Meskipun saya di sini bukan seorang expert, bukan seorang ahli, tapi saya adalah at least sudah berpengalaman dan juga sudah hidup dalam keadaan seperti ini hampir seumur hidup. So, di sini pasti akan ada sesuatu yang harus saya bagi sama kalian. Kalau mungkin kalian punya pertanyaan, oke, baiklah. Muter-muter-muter. Yes, baiklah kalau begitu saya langsung aja masuk ke pernyataan atau persepsi atau pertanyaan yang biasanya orang straight itu malu bertanya kepada orang gay. Oke. Yang pertama ini adalah, baiklah ini adalah sebuah persepsi, dan saya bisa bilang ini adalah persepsinya bukan biasanya hanya bukan hanya orang straight aja yang berpersepsi seperti ini terhadap gay, tapi gay itu sendiri banyak yang persepsi sama seperti mereka. Ini dia. Persepsinya adalah gay itu tidak percaya yang namanya monogami relationship alias kayak hubungan monogami. Mungkin gampangannya bisa dikatakan kayak tidak percaya yang namanya cinta sejati. Gitu. Jadi sepertinya bukan hanya straight aja yang berpikir kalau gay itu tidak ada cinta sejati. Bahkan gaynya sendiri itu juga mereka kayak meyakini bahwa gak mungkin itu bullshit cinta. Apa yang mereka utamakan adalah hubungan seksual aja gitu. Dan kalau menurut saya pribadi sebagai dokter gay, saya punya dua persepsi. Saya setuju dengan persepsi ini bahwa gay itu tidak percaya dengan monogami relationship. Kalau saya melihat apa ya hubungan di kehidupan nyata teman-teman aku di sekitar aku yang mereka adalah gay tapi mereka punya pacar yang ini tapi besoknya ganti lagi, besoknya ganti lagi, atau bahkan sudah masih berpacaran dengan yang ini pun mereka bisa kayak melanglang buana gitu, kayak ya membiarkan bool mereka dicoba sana sini, atau mereka membiarkan rudal mereka mencoba bolongan sana sini, dan itu sepertinya kayak hal yang wajar gitu. Cuman kalau saya lihat realita, tapi kalau saya mencoba menilik ke hati saya tuh sepertinya kayak percaya kok, aku yakin ada yang benar-benar kayak ya layaknya suami istri pasangan straight gitu, maksudnya ada yang cinta mati sampai akhir hayat mereka berdua, bisa menghabiskan waktu sampai mereka tua pun ada. Aku masih percaya akan hal itu. Aku masih percaya akan adanya cinta pasangan sama jenis gitu. Aku yakin itu gara-gara mereka belum menemukan cinta sejati aja gitu. So, ya persepsiku seperti itu, agak membingungkan, tapi yang jelas yes, bitch, this is Jisan Milatin. Saya boleh punya persepsi, dua persepsi. Saya kadang percaya dengan pikiran apa yang mereka pikirkan, tapi saya juga percaya dengan apa yang saya pikirkan, bahwa aku yakin masih ada yang namanya hubungan seperti itu, maksudnya cinta yang benar-benar cinta sampai akhir hayat begitu. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut yang kedua. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus saya jawab. Ini banyak banget orang-orang straight itu suka tanya seperti ini. Jika nanti suatu saat kalau misalkan ada wanita yang mau menerima kamu apa adanya, kira-kira kamu mau apa tidak? Jadi kayak misalkan nanti kalau wanita itu mau menerima kamu untuk menikah lah apa segala macam, benar-benar menerima apa adanya dengan keadaanmu yang seperti itu, kamu mau menerima enggak? Kalau saya ngebayangin sih, sepertinya tetap tidak.
Jadi buat kalian para perempuan-perempuan nih yang berniat untuk mencoba untuk meluruskan sang gay, ketika kalian kayak aku siap kok untuk menerima kamu apa adanya, itu seperti kamu menikah dengan saudara perempuanmu atau kamu menikah dengan perempuan, pokoknya dengan perempuan gitu. Coba kalian bayangin apakah itu akan terjadi begitu. At least itu yang ada di pikiran saya sebagai gay yang pure ya. Tapi sekali lagi ini adalah jawaban saya dan ini sama sekali tidak mewakili teman-temanku gay yang di luaran sana. Tapi sepertinya memang lebih akan memungkinkan kalau yang sangat ngondek banget, yang bahkan dia sudah kayak sudah melakukan kayak dandan atau mungkin dia operasi apa segala macam. Sepertinya mereka punya kemungkinan lebih besar untuk menikahi cewek dibanding gay yang pure, gay yang seperti kelihatan kayak cowok gitu. Kalau misalnya kita lihat para selebriti yang gue gak bisa menyebut nama, tapi yang kelihatan banget yang sepertinya dia tuh gak mungkin menikah karena dia ngondek banget, dia tuh kayak perempuan banget, tapi akhirnya menikah, tapi akhirnya punya anak. Tapi yang kelihatan kayak manly banget para selebriti yang itu kok tidak nikah-nikah gitu. Ada yang mengasumsikan dia adalah homoseksual apa segala macam, meskipun sebenarnya yes mungkin mereka seperti itu dan memang mereka tidak memutuskan untuk tidak menikah dengan cewek. Mungkin mereka mungkin sama seperti aku karena yang benar-benar ngerasa kayak ya gay begitu saja, tapi bukan yang ke ngondek ke lebih ke waria atau bencong gitu. Tapi kalau orang-orang yang sangat ngondek banget atau mengarah ke kayak mau ke waria, suka pakai lipstik apa segala macam, sepertinya mereka punya sepertinya mereka punya kayak kesempatan lebih besar untuk menikah dengan cewek sepertinya ya. Makanya kemarin yang ada curhat itu salah satu hai yang sudah curhat sama aku, yang katanya dia sudah punya temen gay tapi gaynya itu lebih ke cewek banget, yang kadang mau beli rok bareng tiba-tiba in the end of the day tiba-tiba si cowok itu, si gay itu tiba-tiba nembak katanya punya rasa cinta gitu. It's unbelievable buat gue kayak what? So, makanya aku kayak menyimpulkan, bahkan di kampung saya nih, di kampung saya ada juga yang sangat ngondek banget sepertinya tuh, kayak sangat sangat luar biasa ngondek saat ke wanita-wanitaan, tapi dia sekarang sudah punya istri. So, makanya saya tidak bisa kayak mengambil garis kesimpulan bahwa yang ngondek banget atau yang bencong-bencong banget itu tidak akan pernah menikah. Saya tidak bisa mengambil garis kesimpulan seperti itu. Buktinya mereka yang justru lebih kayak kecewa-cewain itu, mereka bisa membuktikan bahwa mereka itu adalah pejantan tangguh gitu, bisa menghasilkan anak, mereka bisa tetap menikah dan sebagainya. But anyway, untuk keadaan saya itu di pikiran saya saat ini, saya belum bisa untuk menikah begitu. Okay, next, ini juga sebuah pertanyaan yang biasanya sering banget ditanyakan para hetero kepada homoseksual. Biasanya mereka tuh suka tanya kayak, kamu kalau berhubungan jadi ceweknya apa jadi cowoknya gitu, atau misalkan kalau kamu pacaran kamu jadi ceweknya apa jadi cowoknya sih gitu. Jadi pertanyaan itu sering banget. Kalau menurut aku, sepertinya itu kita tidak mengenal siapa ceweknya, siapa cowoknya gitu. Di hubungan homoseksual itu, kita tuh ada 3 sex role, alias kayak peran seksualnya. Ada yang jadi B, alias bot, alias bottom, itu yang suka ditusuk. Terus kemudian ada T, alias yang suka nusuk, alias top. Terus di tengah-tengah itu kita punya namanya first style. Dia bisa dua-duanya, bisa nusuk dan juga bisa ditusuk begitu. Itu ada seperti itu. Cuman kita mengenalnya ya, kalau misalkan B, biasanya orang mengasumsikan itu dia adalah ceweknya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan pacaran, belum tentu si B ini lebih ngondek dibanding si top. Karena biasanya ada yang B manly, ada yang T top ngondek begitu. Kadang ada seperti itu. Makanya agak sedikit rancu, itu akan sangat membingungkan buat para kalian yang straight. Ya memang straight kan tidak tahu masalah ini, pasti akan bingung gitu. Tapi intinya seperti itu. Kalau saya pribadi lebih membingungkan, kenapa? Karena orang kalau melihat saya itu pasti pikirannya adalah bot. Dari cara bicaranya ngondek, terus kemudian dari segi fisik itu biasanya agak sedikit ke cute. Ya paling tidak agak sedikit imute begitu, tapi biasanya orang-orang berpikir bahwa saya akan aku adalah B-nya alias bottom-nya gitu. No, kalian salah. Saya termasuk yang ini juga bingung. Saya top, tapi saya punya kayak secara fisik dan juga secara cara gue ngomong itu seperti gue bot gitu. Memang tidak sama sekali tidak apa ya?
tidak ada sebuah kepastian bahwa yang lebih ngondek itu pasti dia potnya, itu tidak ada kepastian seperti itu, cuman memang kebanyakan seperti itu. Begitu. Jadi kalau ditanya saya ceweknya apa cowoknya, secara appearance mungkin jadi ceweknya, tapi secara kalau misalnya diranjang mungkin saya kepengennya jadi topnya, cuman sampai saat ini kebanyakan memang saya jadi botnya, tapi bisa dibilang kayak bot terpaksa gitu. Anyway, ya seperti itu. Oke, kalau begitu sekarang kita langsung aja menuju ke yang selanjutnya. Ini juga masih pertanyaan yang harus saya jawab. Oke, ini pertanyaan yang sangat penting banget mungkin buat kalian yang merasa selama ini straight laki-laki dan kalian takut itu akan dicintai para homo. Ini adalah pertanyaan buat kalian. Menjadi seorang gay, apakah itu membuat kamu semerta-merta suka sama semua pria? Jadi mereka tuh kayak punya beranggapan kalau kita gay itu kita akan suka sama semua pria yang kita temui. No, aku adalah manusia. Kayak gay itu hanya kayak preference seksual aku aja. Tapi saya sebagai manusia juga punya kayak tipe, punya pilihan. Seperti kamu lah, kalau misalkan kamu seorang laki-laki straight, kamu ketemu sama semua wanita, apakah kamu nafsu sama semua wanita? Kan tidak. Itu sama seperti kita. Jadi kita sama sekali tidak sembarang ketemu pria yang kita suka. Terus apapun dari jenis umur atau dari jenis bentuk, itu semua punya tipe-tipe juga. Bahkan kadang seorang gay itu dia lebih pengertian, dia tidak akan pernah mencoba untuk suka sama orang yang mungkin straight ya. Karena yang pertama dia pasti akan tahu diri, si straight itu gak mungkin bisa membalas cintanya gitu. Ini adalah gay yang bijaksana ya. Kadang ada gay yang sama sekali tidak tahu diri, dia tuh kayak tetap memaksakan seorang straight itu, atau bahkan kayak mencari jalan pintas untuk membelok-belokan, padahal itu gak mungkin jadi belok juga karena mereka straight gitu. Jadi buat aku sih, kalian buat para straight yang berteman sama homo gak usah khawatir kalau kalian akan dicintai. No, kita juga punya tipe. Jadi tidak semua pria yang kita temui itu kita akan suka begitu. Man, oh my god, please. Oke, baiklah, itu saja semuanya persepsi atau statement atau juga pertanyaan kalian. Bukan kalian sih, maksudnya orang-orang yang straight biasa tanyakan dan mereka takut untuk menanyakan. Jadi aku sudah jawab. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, sekali lagi kalian bisa langsung komen di bawah. Nanti akan saya bikin episode berikutnya mengenai episode Dokter Gay. Ini adalah konten Tanya Dokter Gay. Silakan aja kalian tanya apapun, bukan hanya tentang si hostnya, tapi tentang mungkin kehidupan kalian dengan sekitar kalian. Kayak, sepertinya papa saya itu agak sedikit mencurigakan, atau aduh sepertinya anak saya itu seperti ini, kira-kira gay nggak ya mas? Silakan aja kalian bisa tuliskan di bawah kolom komentar ini. Ini adalah sebuah kolom buat kalian untuk berimajinasi dan juga ruang buat kalian untuk mengutarakan aspirasi kalian kepada si Jisan Milatin. Atau jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa untuk subscribe guys. Subscribe, sebelum subscribe itu nanti kalian dipungut biaya untuk membayar subscribe. Mumpung masih gratis, subscribe sekarang, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih, semoga video ini bisa menjadi obat kita kangen-kangenan. Karena saya sudah seperti dari zaman perang padri, saya tidak nongol di layar kaca handphone kalian. But anyway, semoga ini bisa mengobati rasa kangen kita. Oke, baiklah, saya si Jisan Milatin. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.